Para mekanik lover, ini transmisinya mobil Karimun. Kampasnya habis slip, nyampe parah. Kampasnya nyampe begini. Kunci matahari. Sampai dalam gigi mataharinya untuk transmisinya nih, ini namanya truck locker. Udah lama sekali ini buat jalan selip, nggak bisa jalan, udah nggak bisa gerak karena aus, udah sangat parah. Belum dilihat ini flywheelnya mau dibubut atau enggak. Cara pelepasan kampas koplingnya pun mudah. Baut 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kampas kopling Karimun. Kampasnya nyampe. Habis. Agak susah ya, ini ada double kampas koplingnya, 1 2 3, ini harus keluar. Ini harus dipuput, flywheelnya udah aus. Itu bekas kampas kopling. Ini bekas kampas sampai begini. Benang-benang nyampe keluar semua. Parah sekali. Ini harus diganti set total dari laker pilot. Laker pilotnya udah kocak. Levelnya dibubut. Level dibubut, gigi mataharinya ganti sekalian sama kampas kopling. Gigi mataharinya nih udah gesekan besi sama mataharinya sama flywheel. Ini harus diganti satu pot sama truck locker. Mobil Karimun.
Terima kasih sekian dan wassalamualaikum. Untuk pelepasan playwheel ini baut 6 harus dilepas semua. Buat dibubut, playwheelnya dibubut. Untuk lahir pilot ganti. Untuk keadaan seal askrup belakang masih kering, nggak perlu diganti. Biasanya kalau kampas tebal, matahari masih bagus, cuma ada bocor oli dari sini, itu biasanya seal askrup belakang yang bocor. Harus turun transmisi. Kalau ini transmisi kampas koplingnya habis, jadi harus turun. Cuma seal askrup belakangnya nggak apa-apa. Ganti satu set mulai dari drag locker, lampas kopling, matahari, sama playwheelnya dibubut. Nah ini udah aus, sama lahir pilot. Terima kasih sekian dan wassalamualaikum. Sore sahabat mekanik lover, ini untuk perbedaannya kampas baru sama lama. Ini kalau yang udah habis ini garis ini udah aus, udah rata semua, ini udah habis. Kalau yang ini masih baru, masih tebel. Gigi mataharinya yang baru, sebelum pemasangan harap diperiksa terlebih dahulu. Sama lubang srowol ini, sama ini sama atau enggak? Oh ini sama ini. Mataharinya juga sama. Ini terus untuk drag locker ini juga sama, sama locker pilot. Locker pilot ini yang ada di playwheel, yang ada di playwheel atau yang sering disebut roda gila. Ini sudah dihalus, udah dibubutkan, udah dibubut. Perbedaannya jauh sama yang tadi. Cara pemasangannya pun juga bisa. Sekian tip dari saya. Terima kasih.